Halo sobat, selamat datang kembali di video channel saya. Setelah beberapa lama ini saya tidak upload video, kali ini saya mau upload video tentang apa nih ya? Ini bukan center ya. Beberapa waktu lalu saya center nih, sekarang agak sedikit beda. Cuman kenapa kotaknya kayak center? Nah, ya gak penasaran, nanti saya buka. Sebelum saya buka, jangan lupa untuk like dan subscribe dan share video channel saya. Biar gak penasaran, kita langsung saja buka nih produk ini. Kotaknya dari plastik, mantap sekali. Ini ada gantungan, kita buka, tertulis LED. Terus LED, tapi bukan shutter. Lalu apa? Saya cek dulu. Oh, benar, benar. Takutnya salah produk nih, karena kemasannya salah. Jadi ini adalah laser pointer buat disco. Nih, ini tertulis laser sight. Paham saya. Kita dapat apa nih? Ini mantap nih. Ini mounting, bisa buat center kayaknya, tapi bisa juga buat laser ini. Lalu dapat remote. Lalu dapat mounting lagi. Ada kunci L, ukuran berapa ya? Kecil pokoknya. Mounting, ini mountingnya dari metal ya, bukan dari plastik. Ini sangat keren. Terus ini sistemnya kunci. Jadi bukan di kayak gini nih, yang dimasukin gini mudah lepas kalau gitu. Lalu ada charger sama baterai, baterainya kecil. Ini tertulis RC16340. Gak tau nih jadi baterainya di mana nih. Ini terakhir lasernya, packingnya sangat bagus. Ini ada busa-busanya, jadi mencegah benturan. Kita singkirkan dulu yang ini, samping saja. Lasernya kayak gini, bahannya metal. Ini ada tombol on off. Ini lasernya. Nah, yang ini buat mengatur ini nih, posisi ininya X, Y biar lurus. Terus aku kira kayak center nih, ada fokusnya. Ini gini aja nih. Terus ada ini untuk mengatur yang tadi posisi ininya. Nanti ini pakai kunci. Bagus, ini ada penutupnya, jadi biar ada yang mainin. Kita tes. Nah, ininya bisa dicopot sama anaknya. Ini nanti bisa ditukar sama yang remote. Kita coba dulu yang ini. Ini baterainya. Ini
aku ganyala ya, kayaknya saya salah pasang baterai. Terus kalau laser ini suka kebalik sama senter. Coba ya, benar enggak? Ya kan, warna yang dihasilkan hijau. Ini kayak laser pointer kalau guys, kalau saya pikir. Tapi ini buat diskup. Sangat terang kalau saya pikir. Kalau dipasangin ini, satu lagi. Sepi ya, gak ada musiknya. Nah, kayak gini nih. Ini dipasang di reel senjata. Ini bisa diaktifin. Ini nempel kayak gitu. Menggerat nih. Lalu ini juga sama, nanti dipasang. Ini dipasang di scoop. Kalau ini, ini dipasang scoop. Ini nantinya kayak gitu. Kita coba yang ini nih, yang rem pakai remote. Masukkan ke sini. Oke, lalu ke sini. Menyalakannya tinggal tekan saja. Kayak gitu tuh, sangat bagus nih alat. Oke, segitu saja mungkin penjelasannya bagi kalian yang berminat, bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video channel saya. Thanks.